Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan sejahtera selalu. Okey, pada video kali ini saya nak membicarakan tentang wiring board. Ada rakan-rakan kita bertanyakan tentang wiring board. Wiring board ikan bilis sebenarnya telah siap. Tapi sayangnya saya tak dapat merekodkan semasa saya buat wiring tu. Sebab saya buat tu hari, dua hari sebelum hari raya, bulan puasa. Masa tu kelangkabut sikit nak PKP-nya. Lepas tu saya pun sibuk. Board dah siap tapi wiring tak siap. Akhirnya dua hari sebelum raya saya sempat buat wiring. Saya cuba videokan tapi tak menjadi. Maklumlah bulan puasa, dekat kering dengan panasnya. Lagipun masa buat tu dah buat-buat, banyak yang short, banyak yang trim, masalah juga. Lepas tu tak jadilah video tu. Okey, wiring board biasanya menggunakan bateri, DC, direct current, menggunakan bateri. Biasa baterinya dalam ni, positif dengan negatif, dua untuk enjin juga sana. Lepas tu lagi satu positif dengan negatif. Terus okey, saya gunakan wire rumah je, ni standard biasa wire rumah, 2.5 mm. Okey, dia keluar dari bateri tu, wire tu dia terus masuk sini. Inilah dia rasanya, 2.5 mm. Yang positif dia akan pergi ke main switch ni. Ini saya modify sendiri, main switch ni, switch pertama dia. Kita tengok kat belakang ni, kalau nampak lah. Ni yang positif dia. Right. Masuk sini, di color dia lain lah tapi saya dah markingkan sendiri. Ini merah, positif. Masuk main switch. Okay, dia terus pergi ke terminal switch tu, switch. Yang negatif dia semua berkumpul kat sini. Okay, nampak lah, mudah-mudahan nampak lah. Ni positif, main switch masuk ke sini, ke switch terminal. Okey, ini menegatif semua kumpul kat sini. Positif dah masuk ke atas ni, dari sini dia akan bagikanlah. Dia akan bagikan pada spotlight depan, navigation light, anchor light, cabin light ni, GPS light. Yang ini dah rosak. Okey, yang terminal switch ni saya gunakan 6 gang, 1 2 3 4 5 6 6 gang. Dan ni pun dah 7 tahun usia dia. Tapi yang ni paling bagus lah. Dari pengalaman saya lah, rakan-rakan yang buat sini, dia tak ada dia punya kapasitor dia. Kapasitor ke saya tak tahulah, elektronik ni saya kurang sikit. Kapasitor ke resistor ke, dia tak ada. Tapi yang ni ada, sebab guna dia tu untuk mengawal arus. Sebab kalau direct bateri, kalau pergi terus pada lampu-lampu ni, lampu tu tak bertahan lama. Kadang-kadang bateri baru charge ke terlampau ni, dia akan boleh mudah terbakar. Saya dah cuba dulu direct tapi tak berjaya. Sebab kadang-kadang saya gunakan bateri yang besar juga. And berapa? 55 ke 65? Jadi saya check balik. Saya akan tunjukkan lagi. Lampu paling depan saya dah siap pasang. Nanti saya tunjukkan macam mana saya buat wiring ni. Okey, lampu kita test terus dah. Kita test terus. Okey, kita onkan dia. Kita tengok spotlight depan menyala ke tak menyala. Okey, separuh lampu ni saya dah tukar baru. Separuh saya gunakan yang lama. Macam spotlight depan ni saya tukar baru. Nampak dia menyala tu. Tapi yang lama tu cantik, terang cahaya dia. Yang tak makan current juga. Yang ni saya beli, yang ni saya beli online lah. Kecil je nipis je. Yang lama tu tebal, bulat. Okay, yang ni masalah dia, satu dia tak berapa terang, dia tak pecah. Dia just macam lampu kat kepala tu je. Dan dia juga makan current. Okay, kita padamkan balik. Okay, lampu nombor 2 yang depan sini, navigation light, saya gunakan yang lama juga. Navigation light penting. Okay, sebelah kiri kita warna merah, port. Kita panggil port lah. Okay, orang dah bahasa kapal maritime, port sebelah kiri. Sebelah kanan warna hijau. Right, kita panggil starboard. Sebelah kanan. Jadi penting. Menyala lampu kita. Pasal navigation light saya akan tunjukkan nantilah macam mana nak baca waktu malam. Tunggu. Ini Wak Usuk dah buat tempat dia punya bracket, cukup cantik. Sebab dia ambil dari acuan lama. Lama tapi mentor yang dalam tu baru. Saya beli LED panel yang sebutir tu. Terang juga tu. Malam-malam terang. Kan siang dia kurang terang. Anchor light. Navigation light, anchor light penting. Masa kita bersaur, anchor light ni mesti dibuka untuk memberitahu kita ada parking di tempat tu. Kalau tak pasang ni nanti bahaya. Tu dia. Atas tinggi tempat dia. Yang lama juga. Tapi mentor dalam dia saya tukar baru. Sama juga dengan yang tu. Beli yang sebutir-sebutirnya.
boleh masuk tiga butir di sana. Nampaklah dari seluruh angle lah. Lepas tu cabin light. Okey, cabin light ni untuk lampu dalam eh. Tu dia dah menyala dah, tiga butir. Okey. Tu dia. Tu. Cabin light ni saya gunakan separuh lama, separuh baru. Cabin light ni saya buat tiga butir je. Sebab ini untuk macam lampu tidur lah. Orang tak naklah terang sangat malam-malam. Kalau dapat ikan terang tak apalah. Untuk jimatkan bateri juga, saya dah buat pecahkan switch dia. Satu lagi kat sini. Anda boleh buat sendiri ni sebenarnya. Untuk menyalakan keseluruhan tu, saya pasang satu lagi switch ni. Okey, nampak? Semua cabin light dah menyala eh. Kalau tak nak pakai, matikan balik. Tiga butir je nyala. Cukuplah terang untuk tu, sampai belakang tu. Tu untuk cabin light. Okey, saya lupa. Anchor light tadi ada tambahan eh. Anchor light. Telau peh pula. Okey. Bukan itu saya satu. Kita tambahkan kat sini, kat belakang ni. Alright. Dari belakang nanti orang boleh cam lah buat ikan bilis sebutir atas tu. Tepi sini satu. Ini satu switch. Dia selari satu switch. Atas, atas tu menyala. Sini pun menyala. Sebelah kiri menyala. Sebelah kanan pun menyala. Okey, warna putih lah. Jangan taruh merah dengan hijau pula. Kita orang susah nak baca. Mana depan, mana belakang. Okey, itu yang kelak dah lupa. Itu dia. Okey. Yang ni, satu lagi ni. Itu GPS. Okey, GPS inilah. Okey. Okey, yang ni satu dah rosak. Okey, saya dah modified. Saya kena onkan anchor light. Ke anchor light. So wire main current tu dah sampai ke belakang. Ini spotlight dia. Satu spotlight belakang tu tu, sebutir tu. Okey, saya dah tumpangkan wire dia dekat sini. Saya dah pinjamkan kat sini. Saya kena pasang satu switch lah. Tambahkan wire sini. Dia on kat sini. Ada pula switch tengah-tengah bumbung ni. Kalau dapat ikan ke apa ke, boleh onkan spotlight ni. Spotlight depan dengan belakang ni pun sama juga. Tak berapa terang lah. Nanti ada rezeki lebih saya tukar yang mahal sikit lah. Itu hari 4 butir. RM30 ke RM40 lah. Biasalah nak murah ingatkan terang. Itulah jadi dia. Tu dia kalau on spotlight banyak-banyak, dia akan makan bateri. Spotlight ni kadang-kadang yang kita on kan nak angkat saw. Depan tu masa nak angkat saw. Ataupun yang belakang ada problem dengan enjin ke, baru kita on kalau yang lain. Lampu kabin ni tak jadi masalah. Okey, itu saya dah tunjukkan fungsi-fungsi switch dekat bot ikan bilis eh. Okey, saya nak tunjukkan pula apakah barang-barang saya gunakan, lampu-lampu yang tu, panel tu ke, apa pula yang berbungkus-bungkus ni, yang hitam-hitam ni. Macam mana pula saya nak sambungkan wire tu? Okey, tadi tak sempat saya tunjukkan kemudian tu dia barang-barang saya punya wiring ke barang. Okey, saya akan buka satu persatu eh. Macam bot ikan bilis, inilah barang-barang dia. Ni barang wiring lah. Banyak ni. Semua kena ada. Yang utama, wire lah. Wire mesti ada lah. Saya gunakan wire, tak silap, 1.5mm yang kecil ke. Warna hitam ada. Warna merah pun ada. Itu senang. Kalau nak tandakan positif dengan negatif. Okay, kalau tak ada hitam pun boleh. Anda marking lah sini. Buat sendiri pun boleh. Nak jimatkan wire. Wire tu, kalau kita tengok sini, saya balut eh. Balut dengan, kita panggil ni flexible conduit lah. Ni kedai elektrikal boleh dapat. Tapi yang kecil ni, kedai elektrikal tak dapat eh. Tak ada. Anda kena cari kedai aksesori kereta. Ni dia. Dia ada banyak saiz eh. Senang kita nak masukkan wire dalam ni. Kalau ada sikit protection cover macam ni, dia bertahan lama lah. Nampak cantik sikit lah. Saya cari ni kata silap dalam 9mm. Lepaslah 2 wire, 3 wire lepaslah sebab saya tak banyak wire sebab semua saya dah pecahkan. Lagi satu. Ini jangan beli pakai meter eh, mahal. 1 meter RM3, RM4 kalau tak silap ikut saiz. Kalau beli 10 meter dah kalau RM4 dan RM40. Lebih baik beli segulung. Segulung dalam RM60, RM70 je. Itu tip dia. Lebih siapa kawan-kawan nak beli, nak pakai, kita boleh jual. Untuk menyambungkan wire eh, macam ni. Ni wiring untuk anchor light sebelah kiri, port. Okey, dia masuk sini. Okey, dia bertemu kat sana dengan sebelah sana. Dia akan bersambung eh. Ini bersambungan dia. Okay, untuk menyambungkan tu,
saya buat sambungan biasa je. Contohlah saya bagi tunjuk lah. Orang lain tahu ni. Just saja-saja. Untuk kita sama-sama kongsi ilmu eh. Macam jauh ubat lah aku. Khas untuk anda eh. Tolong share video ni. Tolong share pada kawan-kawan. Bukan video wiring je. Video untuk buat ikan bilis. Saya nak sambungkan wiring eh. Ini akan sambung lah. Kita akan pintal. Pintal biasa pun boleh. Ini sambung dengan orang kampung orang cakap. Lepas tu nak cantik lagi. Okay, macam ni dia terdedah kan. Saya gunakan shrinking tape eh. Shrinking tape tu tape yang kita bakar tu. Ini dia nak beli kedai elektrikal pun ada yang panjang-panjang. Ikut saiz eh. Warna kuning eh. Sebelum tu masukkan ni dulu. Okay, contoh eh. Contoh kita sambung ni. Ha, saya gunakan tu lah. Kita sambung. Cantik-cantik, cun-cun. Ni contoh je. Ni tak cun ni sebenarnya. Dia kena pintal lagi. Okay. Masukkan ni. Nampak? Masukkan. Okay. Ha, ni pasal satu hari video tak jadi tu. Nak masukkan ni. Nak masukkan wire. Ha, banyak je tersumbat sini. Tersangkut sini. Ha, so tak jadi video dia. Ha, ni masukkan ni. Dah masukkan ni. Okay. Nampak? Dah masuk. Dah ikat tadi. Cantik-cantik eh. Ini nak pakai lama. Bakar. Ha, lighter tak ada. Tu hari saya ada lighter yang panjang tu. Macam apa? Hidupkan api dapur tu kan. Ha, yang tu kuat. Beli kedai DIY RM2 tu tak ada. Kita bakar depan ni je lah. Ha, okay, nampak? Bakar dia kocok dah ni. Ha. Wih, nah. Ha, lebih kurang macam ni eh. Dia patut pakai tu. Yang besar tu tembak. Sekejap dia kecut. Okay, cantik. Tapi kalau nak balut lagi macam saya tu. Buat join ni takut air masuk, air laut ke. Tambah dengan masking tape. Buat cantik-cantik. Inilah saya buat sambungan tu semua. Ada banyak sambungan saya buat macam ni. Lepas tu, ni yang lagi satu eh. Mana yang pendek ni. Nak masukkan benda ni. Dalam ni bukan senang eh. Terkopik tangan tu. Dia ada boleh buka ni, dia kepak ni. Masukkan semua tu.